Tensjoerd. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali merilis video penyerangan tentara Israel di barat laut jalur Gaza. Dalam video yang dirilis pada Kamis 11 Januari 2024 itu, prajurit Hamas mengintai 3 orang tentara Israel yang tengah berbincang di antara reruntuhan gedung. Tanpa rasa takut, prajurit Hamas itu melangkah perlahan mendekati tentara Zionis tersebut sembari menenteng senjata anti-tank. Usai tembakan dilepaskan, terjadi ledakan dahsyat yang menewaskan tentara Zionis tersebut. Namun dalam unggahan tidak disebutkan berapa korban dalam peristiwa itu. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.